bisa memacu pada teman-teman untuk menyusul pada panjenengan sedoyo ya. Mungkin apa yang saya ucapkan mungkin sama dengan Ustaz Ketika. Jadi saya nggak bisa mengucapkan apa-apa, kecuali saya minta maaf. Kami semua minta maaf dan kami semua minta doa suatu saat. Sampai maaf jenengan enten di sana di Mekah Al-Mukarramah bisa mendoakan kami. Semoga kami bisa menyusul ke sana. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Zain, Habib Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang kami hormati, yang kami taati, juga yang diharapkan akan kebahagiaan itu, ini awalnya pembinaan membangun itu dari yang kedua pada beliau Ustaz Inal Karim Ustaz Syihabuddin Syifa maka Allah mudah lihatihim dan Naib Inal Karim Allah dan para jajaran pengurus khususnya Nakib dan yang menyertainya dan para teman-teman yang kami cintai. Tidak ada kata yang akan saya khususnya ucapkan kepada panjenengan semua kecuali meminta maaf apabila ada kesalahan, kehilafan yang disengaja maupun tidak disengaja kami mohon ikhlas untuk memaafkan dan kami mohon doa itu untuk sahabat kita melanjutkan belajar ke Mekah Mukarramah. Moga-moga dengan barokah doa dari panjenengan semua kita semua bisa sampai di tempat belajar dan sampai maksudnya dengan selamat dan sampai tutup maksudnya gitu. Mungkin ucapan alhamdulillah dari teman-teman karena mulai hari-hari ke depan tiada lagi Zainul Anwar yang suka dibuat orang, tiada lagi Zainul Anwar yang suka diharu katanya teman-teman, tiada lagi Zainul Anwar yang suka ya kayak gitu atau banyak lainnya, tidak ada sisi positifnya sama sekali, bisa dikatakan belum ada manfaat yang muncul dari seseorang Zainul Anwar. Tapi saya di sini alhamdulillah meskipun saya merasa belum bisa memberikan kemanfaatan untuk teman-teman khususnya untuk pondok dan abinau pondoknya, tapi saya di sini menemukan satu titik nol yang dari
beberapa tahun, beberapa tempat yang melahkan saya khususnya jelajahi, mulai dari berapa tahun di Madura, berapa tahun di Jawa Tengah, berapa tahun di Langitan, sampai berjumlah kurang lebih 11 tahun, hampir 12 tahun, cuma hanya ditemukan hanya beberapa bulan di sini. Masya Allah. Itu dia lain karena berkah adina wa rabbiluhina. Saya teringat waktu jauh daripada Sayyiduna Abdullah Hakim waktu istihlal laulau murabbi ma'arafu rabbi. Itu yang saya selalu ingat. Jadi andai kata tiada seorang rabbi, misalnya kita tidak, misalnya diriku tidak akan mengenal Tuhan Allah rabbi. Alhamdulillah kita sekarang semua dipertemukan, dikumpulkan dalam satu tempat dengan seorang rabbi yang selalu menuntun kita, yang selalu membimbing kita, yang selalu mentarbiyah kita. Semoga ceritanya beliau diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat para salihin, para alimin, dan beliau berkumpul dengan guru-guru beliau yang telah mendahului beliau. Yang terpenting saya di sini. Semoga selama saya masuk di sini sampai insya Allah saya untuk sementara keluar dari sini untuk tidak belajar, saya selalu mendapatkan pelajaran banyak dari teman-teman kita, dari Nagi Bunda khususnya yang selalu secara tidak langsung menghubungi saya. Saya khususnya banyak ilmu pada Nagi Bunda. Itu kalau saya seandainya berpikir melalui otak kiri katanya. Tapi kalau seandainya saya berpikir melalui otak kanan, subhanallah, begitu begitu kelasnya beliau selalu saya berpikir. Halus. Sebutnya kabeh ini lebih sopo. Akhirnya, ayo ngaku satu sumpah. Akhirnya dalam awal ayat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Afina Nasib. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
yang kami hormati.